Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa salatu wa salam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Jai, yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Samsul Amri, Samsul Debat. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, ramai malam ni. Nampak tak muka kami ni? Siapa tak nampak nak mati je tu. Saya sampai tadi ada satu kebakaran besar dekat satu flat, tuan-tuan. Satu flat terbakar. Mungkin malam ni tuan-tuan boleh tengok berita tu lah. Terbakar sungguh sebelum sampai tadi. Satu flat terbakar. Dan alhamdulillah malam ni full house. Malam ni tak ada moderator. Kita cakap ikut suka kita. Jangan susah hati. Kami tak akan menghentam sama sekali. Jangan susah hati. Dan tuan-tuan pun jangan susah hati. Hari ni talk santai. Tentang santai aja. Nah, kita akan membincangkan tentang keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. InsyaAllah dia ada dua round. Round pertama 20 minit saya akan cakap, kemudian Ustaz Syamsul akan sambung 20 minit, kemudian kita berhenti sekejap, kemudian sambung pula 20 minit, kemudian 20 minit, kemudian habis. Boleh tak? InsyaAllah malam ni talk santai kita sampai pukul 2. Tuan-tuan boleh tunggu? Tuan-tuan boleh tunggu, tunggu. Kami nak balik. Kami tak mau tunggu. Agak-agak patutlah. Jadi alhamdulillah ramai malam ni. Jam tuan-tuan di luar. Di luar sana jam. Saya nak tanya, siapa yang betul-betul memang khariah di sini? Masjid Ar-Ridwan. 20 orang. Siapa orang luar? Orang luar. Rupanya Masjid Ar-Ridwan tak ramai yang datang. Orang jam. Yang datang daripada luar. Kami datang daripada jauh tuan-tuan. Daripada Negeri Sembilan. Saya daripada Penang. Semata-mata talk santai malam ni. Keluarga Sakinah. Keluarga ni tuan-tuan, kalau seorang lelaki, dia tak kata keluarga. Mesti ada seorang perempuan. Maka diikatkan dua melalui perkahwinan. Ada isteri, ada suami. Baru kata keluarga. Tapi keluarga ni tak sempurna. Maka dikurniakan anak. Maka ada suami, ada isteri, ada anak. Maka dikatakan keluarga. Keluarga ni macam mana nak Sakinah? Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ila akhir ayat. Dan di antara kebesaran Allah, Allah ni berkuasa, Allah boleh buat apa saja. Di antara kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan. Maksudnya lelaki ada pasangan perempuan. Perempuan ada pasangan lelaki. Maka pasangan ni apa? Litas kunu ilaiha. Kamu bersenang-senang dengannya. Maksud dia ada sakinah. Sakinah tu apa tuan-tuan? Maksud dia kita tenteram, kita damai, kita tenang dalam keluarga kita. Kalau tak ada sakinah, susah tuan-tuan. Sebab tu saya orang pertama, saya akan huraikan tentang remaja ataupun orang yang baru kahwin. Nanti mungkin ustaz dia akan cerita tentang keluarga, tentang lebih detail. Tok kita santai. Tuan-tuan, seorang yang belum kahwin, macam mana dia nak dapat sakinah selepas dia kahwin? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Tanki'ul mar'ata, kahwinlah perempuan itu li arba'ah." Empat perkara. Pertama apa? Li jamiliha. Kalau boleh seorang lelaki, carilah seorang perempuan yang cantik. Cari yang cantik. Cantik tu dia subjektif. Jangan tanya saya, ustaz. Perempuan ni cantik tak? Cantik bagi saya seorang perempuan yang 5 kaki 2 inci. Kemudian putih-putih, keturunan mamak. Sebab saya suka mamak. Ustaz Tansur suka apa? Melayu. Sama. Sama juga mamak juga. Aku tombok air.
Jangan pilih sama, pilih yang lain. Anda dah lawan. Sama tapi lain. Saya punya 5 kaki 2 inci. Kemudian putih-putih, mama. Itu saya cantik. Cantik ni subjektif. Jangan tanya ustaz. Kalau ada seorang ustaz, dia jawab, ustaz, saya ada 2 perempuan. Mana saya nak pilih? Yang pertama cantik tapi tak ada agama. Yang kedua tak cantik ustaz tapi ada agama. Ustaz dia jawab, pilihlah yang ada agama. Yang cantik, yang cantik bagi kat ustaz. Sebab ustaz tolong ajar agama. Itulah jawapan paling kurang ajar di dunia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita pilihlah yang cantik. Cantik tu pada diri kita, bukan pada orang. Saya cantik macam ni, kan? Ada orang cantik macam ni. Pilih yang cantik. Bila cantik, tuan-tuan macam mana? Kita balik rumah, isteri kita cantik pada diri kita, rasa tenang. Kan? Cuba bayang kalau isteri muka tak cantik. Balik-balik muka macam jebol. Macam mana tuan-tuan? Nak pergi kerja muka macam jebol? Allah. Kalau cikgu ni, isteri dia muka macam jebol ketika keluar. Dia cikgu pergi sekolah, anak murid muka jebol. Pengetua muka jebol. Semua jebol habis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab isteri tuan-tuan tarik muka tak cantik. Sebab tu pentingnya tuan-tuan, wahai abang-abang yang belum kahwin. Siapa yang belum kahwin, cuba angkat tangan. Bukan kahwin 3, ha? Yang belum kahwin lagi, cuba angkat tangan. Oh, tak ramai. Siapa yang dah kahwin? Tak kahwin juga, tak ramai. Nampak teruk dia, abang. Yang belum kahwin, carilah yang cantik. Sebab Nabi SAW, dia kahwin dengan Khadijah. Khadijah jelitawan. Bukan saja jelitawan, dia hartawan. Bukan saja hartawan, dia dermawan. Cantik Khadijah walaupun janda. Ketika mana tuan-tuan, Nabi SAW melihat Khadijah dalam keadaan nazak. Cuba tuan-tuan tengok, seorang jelitawan, seorang dermawan, seorang hartawan. Di saat dia nak mati, dia panggil, ya Rasulullah, jika sekiranya apa yang ada pada diriku ini, aku tak mampu lagi untuk membeli akan agama Allah ni, tak ada lagi dah. Ya Rasulullah, jika sekiranya aku meninggal, kekubumikan aku. Dan tak ada lagi harta untuk aku khidmat untuk agama Allah. Tetapi tulang-tulangku ni berharga. Kau korek tulang aku, kau jual akan tulang-tulangku ini. Itu kata Khadijah. Tiba-tiba tuan-tuan, Jibril turun. Wahai Muhammad, ucapan Khadijah menyebabkan Allah menyampai salam melaluiku kepada kamu. Dan Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Terus Nabi SAW masuk. Wahai Khadijah, sesungguhnya ucapan kamu, kamu nak gadaikan tulang kamu untuk agama Allah, Allah menyampaikan salam kepada kamu. Bila kata sampai salam, Khadijah letakkan tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Habis saja dia baca Al-Quran, Allah ambil nyawanya dengan salam. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita carilah isteri kita ni biar cantik, biar tenang hati. Kalau tidak, problem tuan-tuan. Yang kedua apa? Lima liha, cari yang ada harta. Yang ada harta, sekurang-kurangnya bolehlah kerja kani ke, kan? Ataupun kerja apa? Kerja pegawai ke? Cari yang ada harta. Tapi kalau tak ada harta, tak apalah, bolehlah kahwin, no problem. Macam saya cari juga. Cari yang cikgu. Alhamdulillah, isteri saya cikgu. Isteri ustaz, cikgu juga. Hang sama aku. Sebab tu kami hari ni macam pakat tuan-tuan, dua-dua hitam. Nampak? Sepatutnya biru dengan hijau ni. Tapi hari ni macam pakat lah tuan-tuan. Sabar, kami boleh lawak, no problem. Dapat tu nak beritahu tuan-tuan yang dekat mana aku pergi dah tuan-tuan. Carilah yang ada harta. Ha, kawan-kawannya adalah kerja. Jangan tak ada kerja, susahkan kita, kan? Tapi ada kerja, cari yang ada harta. Yang kedua apa? Linasabiha. Carilah keturunan yang baik. Sekurangnya anak apa? Anak tok guru. Ambillah tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan tengok-tengok, bapa pun tak ada. Kan? Tengok-tengok bin Abdullah. Tanya-tanya, anak luar nikah. Carilah yang nasabnya bagus. Contohnya anak ustaz. Ha, cari anak ustaz. Okey lah. Tapi 18,000 lah. Ikut pasaran Pulau Pinang. 18,000 lah. Anak saya 6 orang hafal Quran.
Bukan senang nak cari hafal Quran. Carilah yang baik. Sekurang-kurangnya, kalau isteri kita tak baik, keturunan baik, cucu kita baik. Mana nak tahu cucu kita baik? Kalau kita bangun subuh, siapa bangun dulu? Saya nak tanya kakak. Kakak, siapa bangun dulu? Suami ke isteri? Isteri, nampak dia orang jawab. Suami, siapa bangun dulu? Suami, siapa yang bangun? Tentang dua-dua tak bangun, tuan-tuan. Dua-dua jawab bangun ni, tak bangun lah. Kalau isteri kita nasab yang baik, ayah dia didik untuk agama, dia akan bangun subuh. Bila bangun subuh, kita tak bangun, dia akan bangun dulu. Bang, bangun bang. Kalau abang tak bangun, suami tarik dan selimut. Abang tarik dan selimut. Selimut abang seperti kulit babi. Kita bangun tak? Oh, babi oi. Bangun. Tapi kalau isteri tak salihah, dia tidur. Kita yang bangun. Bangun yang ada apa? Mayang subuh. Tidur. Kan, tarik ke selimut. Selimut ni macam selimut babi. Dia kata apa? Babi pun babi ya. Sebab apa? Tak salihah. Sebab tu carilah yang nasab yang baik. Sekurang-kurangnya dia boleh bangunkan kita subuh. Sebab bapak dia pernah bangunkan dia. Yang boleh baca Quran. Sekurang-kurangnya dia boleh baca Quran dekat kita. Tuan-tuan, jangan pula tuan-tuan kata alhamdulillah isteri saya salihah. Salihah? Isteri turun jadi imam. Dia jadi makmum. Jangan pula isteri yang salihah yang boleh didik kita. Yang boleh bentuk anak-anak kita. Alhamdulillah tuan-tuan, itu yang penting. Carilah nasab yang baik. Yang ketiga apa? Wa diniha, cari yang ada agama. Ada agama tak rugi. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya tuan-tuan dia boleh didik anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Pernah ada seorang lelaki jumpa saya, ustaz, saya mencari ustaz isteri salihah, tapi alhamdulillah 7 tahun dah dapat. Saya kata salihah macam mana? Salihah binti Din. Salihah binti Din bukan salihah. Isteri yang salihah ni tuan-tuan, kita tengok dia ada mawaddatan wa rahmah, ada rahmat, ada kasih sayang, ada rahmat. Bila ada rahmat, maka kita akan tentera. Sebab apa? Sebab dia ada kecantikan. Dia ada apa? Dia ada keturunan. Dia ada harta. Yang penting dia ada agama. Bila ada agama tuan-tuan, kita tak akan pergi ke mana. Nak buat maksiat, ya Allah, isteri aku pakai tudung, ya Allah. Takkan nak bawa isteri pakai tudung pergi tikam nombor ekor. Bawa bini, nombor ekor dua. Saya satu, bini satu. Tak ada punya. Isteri pakai tudung, takkan nak pergi karaoke. Kan, isteri pakai tudung cantik pun semua. Nah, kamu karaoke. Kan. Tak ada. Kita rasa, ya Allah, isteri yang baik, isteri yang ada agama. Saya rasa kalaulah macam ni ada, remaja-remaja kita akan aman, hidup dan tenteram sebagai keluarga sakinah. Cukup untuk round pertama. Jangan panjang-panjang. Kita tengok dulu input daripada Syamsul Debat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya rasa Ustaz Abdullah Khairi dia dah merangkap moderator. Dia dah tapau habis macam dia bagi soalan jugaklah. Jadi ikut round yang kedua ni, tapi saya doma tengok kipih bahasa ni. Patutlah rasa kan, tak adalah panik mana kan. Jadi bila disebut tentang, tadi yang pertama dah cerita tentang yang belum kahwin. Yang dah kahwin pula, pencirian mesej sama. Malam ni mungkin ada yang balik menung fikir, ya tak iyalah, kena tengok juga bab agama. Sebab kita dah kahwin, kebanyakan dah kahwin. Adakah kena repeat balik untuk pastikan dapat ciri-ciri yang disebut tadi? Contoh kan, adakah kena repeat balik kan? Kena fikir, tak, sekarang macam ni. Kita tengok balik. Ciri yang pertama tadi, dari segi kecantikan. Kita dah kahwin ni, dah kahwin. Kan? Mana kita tengok balik, tak apa, jangan risau. Tak cantik, boleh adjust. Boleh adjust. Kalau pun dah macam-macam ubek makan, dah tak mahu, dia lawa juga. Jangan risau. Tutup lampu, sama. Balap-balap cuba tengok kan, kalau cuba tengok ada yang kawan-kawan kita yang lahir di kalangan yang dekat-dekat Felda, cuba tengok dulu tak payah lawa-lawa pun, tak payah lawa sangat dulu. Dulu mana ada meminang-meminang. Hari ni budak bertunang pun ambil gambar, tak malunya jantan kan. Dulu mana ada, dulu kadang-kadang bagi gambar, kalau bagi gambar tu kaya dah tu. Masa meminang gambar pun hitam putih, yang hitam jadi putih
kan, macam kita orang ni baju hitam kalau cuci ambil gambar cuci seorang jadi hijau seorang jadi biru. Allah yang paling risau bila cuci kan salah kalau tiba-tiba dia biru kan. Jadi dulu bagi gambar hitam putih tak ada pun, tak ada dating-dating, tak ada kenal-kenal kan. Zaman dulu tak ada dah. Kalau tanya kat mak dia, kak abang, kau nak tak budak ni? Okey budaknya, kau nak tak? Ikut mak lah. Mana berkenan. Sekarang dia bawa handphone tunjukkan mak dia, okey tak mak? Mak lah yang kena kata okey ke tak okey. Okey lah ni mak, ikut kau lah. Mana terbalik. Itu yang dulu-dulu paling jauh dia, paling jauh dia boleh tengok pada jauh daripada rumah luar tu dapat tengok. Ha, bumbung rumah biru tu rumah dia lah tu. Rumah tunang kau. Oh ya, kau tengok berujuk. Daripada jauh nampak 27. Bila dah doket 72. Itu yang malam pertama tu masuk bilik nampak gigi dalam cawan. Ni gigi siapa pula ni? Gigi saya mang. Ha, jadi makna kata dulu. Tetapi semua boleh hijaz. Dan semua boleh hijaz. Yang pertama kecantikan. Yang kedua dari segi, kalau kita cerita dari segi keturunan tadi. Tak apalah. Dah kahwin dah pun. Jangan disebut-sebut lagi. Sebab biar keluarga yang dah kahwin ni empat perkara nak kena jaga. Empat perkara. Yang pertama jaga mata. Yang kedua jaga hidung. Yang ketiga jaga perut. Yang keempat jaga telinga. Jaga empat ni insyaAllah. Okey selesai. Jaga mata lawa-lawa pakai. Tak lawa pun boleh jadi lawa. Kan? Tonyoh lah apa nak tonyoh. Makan lah apa nak makan. Yang kuih boleh gomok. Yang gomok boleh jadi kuih. Tak ada hal. Kan? Yang kedua, dari segi orang kata jaga hidung, wangi-wangi ke rumah. Sebab Nabi pun suka wangi-wangi. Malahan Nabi, wangi-wangian Nabi, Nabi pilih yang terbaik. Kita pun kena macam tu. Kenapa sebelum kahwin boleh wangi? Kan? Macam-macam, bakal tutak orang Bismillah cakap. Botol-botol bau wangi betul lah. Sebatu dah bau. Kan? Tapi bila dah kahwin, lah, bersepah kontut dalam rumah. Orang lelaki perangai paling buruk dia siap panggil dalam rumah dia. Kamis ni kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Memang kau ajar. Yang bini pun sama bawa dulang lalu depan suami, bab sorry la ilaha illallah. Ha, kan? Ha, tu berlaku tu. Ha, jadi makna tu dari segi wangi, jaga hidup. Nampak suami balik capai tu. Pap, fumat hilang. Mana yang ada lah satu benda sampai tu ada pakarlah itu kan. Ha. Lepas tu yang ketiga, jaga pula perut. Makan. Makanan nak kena jaga. Jaga suami bab makan. Ada itu kelebihan orang dulu. Tu keturunannya mungkin yang terbaik. Itu masuk je. Keturunannya semua pandai masak. Keturunan catering. Cakap yang pun nak masak. Cuba tengok mak kita dulu. Mak kita kalau kita balik rumah kan. Cuba tengok mak kita. Balik soalan pertama dia tanya. Kau dah makan belum? Tu soalan mak kita tanya. Dia tak tanya macam anak mak mentua tanya. Kebanyakan anak mak mentua tanya, abang nak makan ke? Lain. Mak kita tanya, dah makan belum? Kalau kita jawapan kita tu, dah makan dah tadi sikit, langsung mak kita pergi masak. Sebab dia tahu anak-anak makan lagi. Oh, mak kita sebab kasih sayang lah, telur dadar 2 biji, penuh kuali, macam masak pizza. Ini berterasa macam-macam, nak telur dadar lah, mata darah, happy kita, pam. Pasak pakai 4 biji telur. Kompot telur eh. Itu tak kompot. Asyik. Tapi sebut pasal telur, saya teringat dengan Ustaz lah. Kita makan nasi, kita makan cakwetiau telur basuh. Telur basuh. Cakwetiau telur basuh. Tak telur, siapa basuh. Sedap kat lah. Ha. Nah, jadi, makna kata tu bab makan, jaga. Kemudian yang seterusnya jaga apa? Jaga telinga. Bila kata jaga telinga, jangan cakap benda yang kita tak suka. Jangan cakap benda yang pasangan tak suka. Sebut pasal keturunan tadi, jangan kita sebut. Kalau tak sebab aku kahwin dengan kau, tak tahulah keluarga kau jadi apa. Jangan. Isteri pun cakap, abang tu kalau tak sebab mak saya tolonglah dulu, memang tak merasalah abang kahwin dengan saya. Nampak? Benda-benda macam tu jangan disebut. Dan akhirnya kalau tiga-tiga ni tak jaga, mulut akan berbunyi. Mulut siapa? Dua-dua mulut akan bunyi. Ha, suami mulalah gaduh kat kawan dia. Kau tahu tak aku menyampah betul lah bini aku macam ni. Kalau dapat kawan-kawan yang memang membantu tak apa. Alah sabarlah. Oh, rumah aku pun sama. Kau sabar banyak-banyak. Contoh kan. Takut dia jadi setan tu kan. Kalau aku jadi kau dah lama aku cerai kan lah. Kau peduli dia. Ramai lagi perempuan kat luar tu. Dia tak iya pula kan. Nampak. Dia jadi wakil daripada setan. Iya.
Kadang-kadang dia cakap, kau sabarlah banyak-banyak, aku pun sama. Ya kau, kau kena macam mana, aku ni ha, kau tu tak, dia marah aku nak ditampar je aku. Ish, itu okey, okay, tu aku pula kena marah sampai berdiri tak kusi. Wah, itu tawuk kau tu. Kan, kadang-kadang. Jadi makna kata sebab telinga ni, kadang-kadang bila bercakap benda-benda tak suka, akhirnya mulut kita mengadu ke orang lain. Bila mengadu ke orang lain, benda tu bawa kepada benda-benda yang tak baik. Sebab kita kena ingat, hari ni test statistik dia, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Ha, maknanya setakat kita bercakap, dua orang ni dah dua pasangan bercerai dah. Ha, bayangkan, sebab hari ni orang bercerai, bayangkan dulu pernah berlaku, dia bergaduh suami isteri. Tapi bercakap benda-benda nak memutuskan hubungan ni, memutuskan hubungan sebab mungkin ada benda yang tak cukup dalam rumah. Itu yang Ustaz Fakhari kata tadi. Cari yang beriman dan bertakwa tadi, yang solehah tadi, bangun pagi kejutkan kita. Tapi orang perempuan ni pun satu hal lah. Kan? Bukan perempuan yang datang malam ni lah yang tak datang. Tak tahu apa hal. Dia bila bangun pagi kan, kenapa dia bangun? Dia kejutkan suami kadang-kadang kan, dia dah siap semayang. Bang, bangun bang, subuh. Bang, subuh. Bangunlah subuh, kulit babi, kulit apa semua sobat dah. Tak mahu dia bangun. Sedangkan semayang jemaah lebih baik. Bang, bangun bang, kita semayang sama. Abang, bangunlah bang, subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kajut, alamat ada dua-dua tak subuh. Ranah. Macam mana kaedah? Lepas tu kadang-kadang, kalau pun dia kejut subuh, bangun dua-dua, anak tak ada kejut, biarlah dia budak lagi. Tu silap yang paling besar. Anak daripada kecil ni lah, umur 5-6 tahun tu ajak solat sekali. Betapa tenang hati seorang ketua keluarga dan ibunya bila memulakan hari pergi bekerja dengan hatinya rasa seronok sebab pagi tadi sempat subuh bersama-sama. Subuh dan isyak, menurut statistik, keluarga-keluarga di Malaysia paling banyak sekali tinggal waktu tu. Subuh dan isyak. Ha, jadi subuh pagi kalau kita dah semayang jemaah sama-sama, hati tenang. Payah masalah nak kajut ni. Ustaz. Nampak pula entah lihat mana nak bangun pagi. Kajut pagi kaedah dia. Kajut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang. Api. Api. Mana? Mana? Api neraka. Baru dia bangun. Kan? Payah mana. Lepas tu anak lah komplain, abah jadi imam tak semangat lah Ustaz, tu masalah tu. Ya abah pun satu, bangun pagi masuk bila air, kumur-kumur ambil wuduk tu jadi imam. Mana nak semangat? Lomang. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sonyap ya. Sonyap yang anak macam ni. Walaupun habis kan tu cuba bangun pagi tu bangun subuh, yalah mandi, gosok gigi, siap sah-sah sunat 2 rakaat baru dia jadi imam. Istau sufuf akum berusaha rapatkan saf, nampak suara pun macam Ustaz lah kairi dah. Allahu Akbar, besar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah isteri tu dalam hati, suamiku. Tenang kan. Sampai ayat bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Anak ni Ustaz, dah agak lah. Tukar-tukar ayat. Tak kira, yang penting semayang sama-sama. Lepas tu doa. Nampak tu. Iya. Jadi makna keadaan dalam keluarga kita, dalam keluarga kita, maknanya sebab bila sebut sakinah tadi, dia mesti rasa aman, dia mesti rasa tenang, dia rasa keadaan segala-galanya terkawal dalam rumah dia. Itu maksud sakinah, tenteram. Jadi tak adalah kejap-kejap nak keluar, kejap-kejap nak keluar lah, panihlah rumah ni. Wah, kat rumah tu 32 kuasa kuda ekon tu, dengan kuda-kuda berada dalam tu, tapi tak tenang kan. Jadi itu sebabnya, yang pertama, 5 tiang untuk wujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, memiliki kecenderungan terhadap agama. Rumah kita, kita semayang sama-sama. Betul. Kadang-kadang kita ada duit banyak, kita ubah suai rumah kita. Buat dapur, buat ruang tamu. Buat tambah bilik, lepas tu tambah pula TV besar. Kan? TV besar, dapur besar, peti ais besar. Tapi kadang-kadang keluarga kita terlupa satu perkara. Buat ruang solat khas tak buat kadang-kadang.
buat wawasan. Lepas tu bila saudara-saudara datang, kawan-kawan datang, nak tumpang semain, boleh. Kat mana semain? Sini boleh, situ boleh, sini boleh, ikut suka kau lah. Tapi kiblat, kiblat pun sini kot. Nah, nampak? Nampak tak? Yang tu kadang-kadang kecenderungan terhadap agama, kan? Kemudian yang keduanya, saling menghormati dan menyayangi. Suami sayangkan isterinya, isteri hormat pada suami. Nak tegur suami, jangan depan anak-anak, jatuh ego suami itu. Kena tengok, kan? Hormat suami sebab suami ini ketua keluarga. Itu sebab bekas Menteri Negeri Sembilan dulu pesan, pinggan, kan ingat tak orang dulu kita, mak ayah kita, pinggan dengan cawan ayah tu lain pada orang. Tu hormat tu. Mana berani, siapa berani usik cawan ayah dia dulu? Tak berani, main-main. Jadi anak balik main bola sampai kat rumah, kan? Bu, haus lah bu. Ha, pergi ambil cawan tu kat sinki tu. Air ambil kat dalam petai. Ambil petai. Lepas tu dia pegang cawan. Ui, ni cawan ayah ni. Tunggu tak jadi dia. Usik cawan lain. Tak berani usik. Nampak? Siapkan pinggan cawan khas untuk suami. Tu tanda hormat. Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat dia nitik apa? Dia kan? Pinggan dengan cawan lah kan? Pinggan dengan cawan. Hormat. Kemudian isteri itu tanya, ambillah berat, kemanjaan, sayang menyayangi. Itu tadi mawaddah warahmah, berkasih sayang. Kan dalam surah Ar-Rum tadi, dijadikan kamu mengikut jenis-jenis kamu sendiri. Supaya kamu cenderung kepadanya dan berkasih sayang. La ilaha illallah. Berkasih sayanglah. Ini sebelum kahwin bukan main lagi. Macam tadi lah, kita cakap. Kalau you suka tengok cerita apa, suka tengok cerita seram, sama lah. You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas. Yang lelaki tu pun, ya Allah, sama kita. Wahai kawan tu, buasi sembelit semua tu. Tapi sebab nak punya pasal mengaku. Pergi rumah bapak, bakal bapak mentua tu. Assalamualaikum pakcik, sihat? Allah baik ya budak ni. Zuhur dah masuk pakcik. Ya Allah baiknya budak ni. Pukul 10 dah tanya Zuhur. Bayangkanlah tuan. Dahsyat tak dahsyat kan? So maknanya, tapi sebelum kahwin, tapi lepas kahwin, kadang-kadang tu masalah tu. Lepas kahwin patut lagi sayang, tunjukkan kasih sayang tu lagi. Orang perempuan kadang-kadang bila suami balik dengan, assalamualaikum, salam bang, kat dapur bang. Wah, isteri dia, suami pergi peluk tang belakang. Sam, abang. Suka ke tidak orang perempuan? Tanya, suka ke tidak? Suka tak? Ah, tak. Suka ke tak? Ah, balik kan gue. Tapi sebelum buat, pastikan isteri tak melatah. Takut paluk ni tikam malam. Ada kan? Okey. Makna yang kedua, berkasih sayang. Kemudian seterusnya, sederhana dalam berbelanja. Jangan mahal sangat. Jangan berbelanja luar kemampuan. Macam nenek saya kata, kancil kalau nak buang air macam gajah mati. Itu maksudnya ikut kemampuan kita. Biarlah kita naik Grand Liviva 850. Walaupun kocik tapi tak mengagam, itu lagi baik. Rumah kita kocik, rumah orang tu besar, time tak ada orang, sunyi sama. Nampak tak? Isteri kita besar, isteri dia kocik, syukur poluk leno. Nampak tak? Kita naik kapal terbang second class, dia first class. Jangan risau sebab waktu berlepas dan mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi, kita akan mendarat sebentar lagi. Kepada penumpang kelas kedua, sila terjun sekarang. Tak ada. Sama ya, okey. Syukur dengan apa yang ada. Makna berbelanja, ikutlah kemampuan kita. Jangan boleh itu, boleh ni, akhirnya gaduh, menanggung hutang dan sebagainya. Itu sebab zaman, selepas zaman sahabat, ada seorang lelaki, saya tak ingat nama dia, Khalid apa, tak nama. Bila dia balik, dia bawa 200 ribu dirham. Isterinya tanya, kenapa kau susah hati wahai suamiku? Aku risau. Kenapa? Setiap dirham ni akan ditanya oleh Allah ke mana kita belanjakan. Jangan risau wahai suamiku. Isteri pun panggil, fakir, miskin, anak yatim, ibu tunggal. Bagilah sumbangan. Habis 200 ribu dirham tu, barulah suaminya tersenyum. Nampak? Maknanya duit banyak pun bosah tanggungjawab tau. Itu sebab sampai sekarang pun, daripada zaman selepas zaman sahabat tu sampai zaman sekarang, kalau ada masalah tak tahu macam mana nak belanja duit, tanya orang perempuan. InsyaAllah tahu dia macam mana nak selesaikan duit dia. Kemudian yang keempat, sopan santun dalam bergaul. Kita jangan kasar-kasar. 2 minggu lepas kita dengar dalam radio nasional, kadar penderaan suami meningkat 20%. Isteri dengan suami tu jangan main-main. Tu tak berlakulah kat sini. Sebab yang datang ni tak ada salah kat luar tu, kan? Yang menerus suami. Jadi
kita bermesra dalam pergaulan kita, bersopan santun suami. Kalau kadang-kadang orang perempuan dia cakap lambut tapi maksud dia kasar, ada juga. Abang, abang pergi mana tadi? Abang pergi KL. Oh, pergi KL. Abang bawa kereta mana? Kereta ni lah. Oh, abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Kereta tu nama siapa dia cakap tau. Sentap habis kan. Jadi mana cakap elok-elok, tegur elok-elok, panggil pun panggilan yang baik. Macam Nabi dengan isteri Nabi. Nabi panggil isteri Nabi, ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Nampak? Datang merah, muka datang. Seronok. Kita panggil lah, janganlah panggil maknya, bapaknya. Kan? Kemudian bila isteri Nabi pula panggil Nabi macam mana? Ya Rasulullah, pangkat Nabi panggilnya. Kita panggil pangkat suami kita, wahai suamiku. Jangan panggil pangkat kerja dia. Baik kawan tu kau kilang, wahai operator pengeluaran. Kau ajar, mama kau ajar. Wahai panel pertama malam forum malam ni, contohlah kan. Tak adalah, tak payahlah macam tu. Maknanya panggil pangkat dia, maknanya kemesraan. Dan begitu juga selalu semak di dan hubungan diri. Maknanya tengok diri kita. Aku ni banyak salah hari ni. Setiap malam, okay, yang abang minta maaf tu sebab malam sebelum tidur, salam, cium tangan. Anak-anak kita ni, kita nak wujudkan setiap hari daripada kecil. Anak mula-mula salam mak dia. Mak minta maaf tau kalau Alung buat salah. Yelah, mak pun sama minta maaf eh. Kalau mak marah tadi, mak maafkan eh. Mak pun minta maaf tau. Ya mak, ya mak. Kau cium dahi anak. Lepas tu dia salam cium tangan ayah dia. Lepas tu barulah isteri pula salam cium tangan anak mak mentua dia. Kenal kan? Suami dia lah. Mak minta maaf tau kalau buat. Sebelum buat aktiviti-aktiviti lain, salam dulu. Tak kisahlah nak main congkak ke apa, lepas tu salam dulu. Abang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yalah, abang pun sama. Suami jangan belagak pula, beli bini dah minta maaf. Minta maaf abang kalau buat salah hari ni. Bawa kau tahu aku siapa, belagak. Dah lama tunggu saat tu kan. Kan, ini tak minta maaf bila gaya dijamakkan dosa tu setahun. Itu yang melulung. Tak apa benda kau cakap aku ampun kan lah. Jadi tak clear tau, kena sambut. Dan kadang lepas tu terlepas pula. Tunggu saya, hari tu terambil duit abang seribu. Dah laki merahum, bila? Orang mumpan, tapi sebenarnya salah tak ambil duit laki tu seribu. Ha, dia lah yang ambil tu. Nak minta lah, jangan ambil-ambil. Tak kata kan. Jadi makna kata ada lima tiang yang saya sebut tu tadi, iaitu memiliki kecenderungan terhadap agama, saling menghormati, menyayangi, sederhana dalam belanja, sopan santun dalam bergaul, selalu semak diri dan juga hubungan diri. Wallahu a'lam bissawab. Dah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah ramai malam ni mengikut makluman daripada Ustaz Jai, masjid ni kita ada ketambahan. Tambahan untuk pembangunan masjid. Apa kata pada malam ni kita lancarkan kutipan derma untuk bantu pembinaan masjid tersebut. Siapa yang kutip, tolong tuan-tuan bangun. Tuan-tuan tak rugi. Sebenarnya duit yang ada pada diri kita belum ready. Tak apa, kita lancar. Kedua. Dua pagi. Tak kutip ni? 15 minit. Okay. Jadi tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, malam ni rasa kalau kutip, ha tu. Ha, cepat-cepat, dia orang belum kumpul lagi. Tak apa, tak apa. Ha, keluar. Gelak sampai nak tergencin. Okay, tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, round yang kedua. Simple lah, kita ada dua round ni. Round ni panjang sikit. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, keluarga Sakinah ni, macam Ustaz Samsu dah cerita. Jadi bagi saya, macam mana? Ingat, dalam psikologi, nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri kita. Okay. Senang aja. Nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri saya, diri kita. Kita nak ubah anak, nak suruh anak semayang, kita kena semayang. Kalau kita tak semayang, macam mana anak kita nak semayang? Kita nak anak kita baca Quran, kita kena baca Quran. Baru anak kita baca Quran. Pernah saya jadi guru dulu. Ada seorang budak ditangkap isap rokok. Isap rokok, saya pergi kat dia. Kenapa isap rokok? Tak ada apa ustaz. Dia ambil rokok yang Bangladesh, Bangladeshnya tu buat pembinaan, kemudian Bangladesh tu
buang. Dia ambil yang lebih tu dia hisap. Kami dapat tangkap, panggil bapak dia datang. Bapak dia datang, saya kata ni, anak abang ni hisap okok. Dia kata hisap okok, dia penampar anak dia. Anak dia relax yang selamba. Saya tak kena tampar pun tak, kena tampak pun tak, nangis lah. Dia tak nak menangis apa, bapak pun sama. Bapak pun hisap okok. Menundukkan tuan-tuan, nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri kita. Tapi kita ni tuan-tuan, nak ubah orang. Saya ceritalah, kan? Saya ada bapak mentua. Bapak mentua saya mamak. Mamak betul. Ha. Dan saya keturunan Siam. Siam campur mamak jadi semak. Bapak mentua saya ni, saya nak ubah dia. Sebab dia ni bengis. Orang utara kata cengeng. Dia bengis. Kalau cengeng tu maksud dia bengis lah. Kadang orang utara ni bahasa dia pelik sikit. Kadang-kadang dia ceramah, dia akan tambah. Lagu mana? Betul tak? Ni kita ni nak buat lagu mana? Kita ni kalau selesai lagu mana? Aduh, lagu mana, lagu mana? Pernah saya ceramah di Johor, saya kata lagu mana, lagu mana? Ada seorang cikgu angkat tangan. Ustaz, kita nak nyanyi lagu apa? Lagu mana tu biasa. Satu lagi, apa nama tak tahu. Orang Kedah. Ni apa nama tak tahu. Ni mai buat apa tak tahu. Semua tak tahu. Orang Kedah ni tak tahu semua. Rupanya bukan apa nama tak tahu. Maksud dia, nama apa? Ha, jadi kalau orang Kedah pergi klinik, dia kata nak, apa nama tak tahu? Maksudnya nama apa? Ni nak buat apa? Tak tahu. Tak tahu saja. Maksud dia nak buat apa? Lebih kurang macam itulah. Jadi Allahu Akbar tuan-tuan, cerita dia, bapak mentua saya ni cengeng. Cengeng ni bengih lah. Bila bengih, saya nak ubah dia macam mana? Ketika angkat nikah, isteri saya, bakal isteri saya bagi tahu dah, bapak kami ni memang bengih, susah nak didik. Jadi saya nak ubah bapak mentua saya macam mana? Saya ubah diri saya. Ketika angkat nikah, dia pegang tangan tu. Dia tu Bilal, dia angkat sendiri. Uzawwi juga amarallahu bihi min insajin au bil, aku nikahkan dikau. Berwakil walikan aku dengan anak aku ni, dengan mas kawin siap. Saya pun, aku terima nikahnya dengan mas kawin siap. Saya cium tangan dia. Tuan-tuan, mamak ni jarang tau anak dia nak cium tangan. Tak tahulah mamak yang lain, tapi asal Penang ni susah. Saya cium tangan dia. Bila cium tangan dia, saya pegang muka dia, saya cium pipi dia. Cok, 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 cok. Bila dia kena cium tu, terus dia menangis. Dia menangis. Bila dia menangis, saya tanya bapa, kenapa menangis? Pasal bapa teriak, orang utara kata. Dia kata, aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu dia dapat tanah 2 hektar. Tu strategi, strategi. Sebab tu nak ubah manusia. Jangan ubah manusia, ubah diri kita. Kita akan ubah orang. Saya nak ubah isteri saya, susah. Saya buat macam mana? Ingat, saya psikologi, kan? Macam mana nak ubah isteri? Cakap dengan lemah lembut, macam Ustaz Samsul kata. Isteri ni tuan-tuan, suka dipuji. Kita suka tak puji isteri kita? Kalau makan, tak ada puji. Makan, saya nak tanya kakak, makcik, suami puji tak? Tunggu belakang. Sangat tak puji. Entah, nak ubah isteri, kita ubah diri. Macam mana? Saya memang kalau saya ceramah, memang lantang, kan? Suara saya kuat. Bukan apa, takut dia orang tidur. Memang saya tengok siapa tidur. Terkejut dia. Jangan tidur! Abang betul. Itu step. Tapi saya di rumah, Allahu Akbar, saya memang rendah suara. Memang saya kaunselor. Dengan isteri saya, saya cakap, ya, sayang, ya. Bukan takut bini. Bini menggerunkan. Bukan. Itu psikologi. Kita nak ubah manusia, kita ubah diri. Macam mana nak ubah isteri saya supaya dia cakap lembut? Saya cakap lembut. Balik, ya. Dah masak belum? Betul macam ustaz kata, kalau boleh peluk di belakang. Betul. Bila peluk, ya, dia jadi lain lah. Tak masak dah. Lagi sama. Lagi sama pula. Tapi sebab tu kalau nak ubah manusia, ubah diri. Saya nak ubah isteri saya ni macam mana? Saya cerita dalam YouTube. Selalunya saya akan beli hadiah pada hari jadi. Hari birthday dah. Satu hari saya tak beli. Saya terlupa, saya balik. Orang lelaki ni mulut dia cukup hebat, tapi kita tak guna. Saya balik-balik, tengok-tengok dia duduk tidur. Balik pukul 2. Yang, bangun dia. Dia tengok. Hari ni hari jadi yang. Haa. Abang beli hadiah tak? Ya,
abang sayang yang. Dia kata apa? Lama dah dia dengar ucapan tu dia kata. Tapi saya ubah lidah ni. Yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Saya sebut, kalau tak ada yang, siapa abang? Menangis dia. Tengok, simple lah kalimah orang lelaki ni hebat. Kalau tak ada yang, siapa abang? Hebat Ustaz Abdullah Khairi kerana isteri dia. Hebat Ustaz Samsul mungkin dengan isteri dia, betul tak? Hebat Ustaz Abdullah Khairi kerana isteri saya. Saya ingatlah masa saya kahwin, umur 20 saya kahwin, muda. Umur 20, masa tu naik kapcai lah. Kapcai. Kira dua-dua tu duduk dalam rangka. Sekarang ni, dia duduk di belakang, tuan-tuan. Dia duduk dalam rangka ni. Sebab apa? Motor tu saya polish. Polish bagi licin. Jadi bila sampai dekat traffic light, saya akan bawa. Lampu merah, saya akan laju. Lampu merah saya berhenti. Saya buat sini. Nanti dia belaga. Syok. Eh, macam benda buat. Syok. Tak apa, bini saya. Tum lagu tu. Cik, kita pun cik. Bini kata apa? Bang, motor kapcai ni lama dah bang. Abang tolak kapcai ni. Saya kata nak buat apa? Abang beli kancil. Saya kata, yang abang tak ada duit. Tak apa bang, abang bagi tiap-tiap bulan 200. Yang simpan dah ada 4,000. Tengok pengorbanan isteri. Abang beli kancil, bayar deposit 4,000. Bulan-bulan abang tanggung, saya kata. Saya pun bolehlah. Ambil kalkulator kira-kira, bayar 168 tiap-tiap bulan. Ambil kancil. Kancil tu 660. Masa tu muda, saya modify jadi turbo. Spring tu saya potong. Exhaust besar ni. Kan? Meter ada 2, bubuh 6. Tapi tak fungsi pun. Bila bawa, bunyi turbo. Bukan turbo, exhaust pecah. Tuan-tuan. Bila bawa, kan potong spring. 660. Dah 4 tahun bini duduk sebelah. Abang, ni kancil ke lori? Saya kena cakap banyak pula. Orang lain, kereta pun tak ada. Kita ada kereta. Syukurlah, bang. Ni bukan kancil, bang. Ni lori, bang. Abang tolak kancil ni, abang ambil Honda City. Saya kata, abang tak ada duit. Tak apa, bang. Abang tolak kancil, bayar deposit. Bulan-bulan, City tanggung. Dialah City tanggung. Saya kata, okey lah. Ambil Honda City. Dah ambil Honda City, tuan-tuan, 5 tahun. Saya kerja swasta, kerja kerajaan, dapat duit KWSP. Hampir dekat RM150,000. Saya ambil Camry. Saya tak bagi tahu dia. Saya nak bagi dia surprise. Rupanya dia cikgu. Jadi saya pun beli kereta tempah dekat sebulan dapat. Masa hari jadi dah, saya parking depan pintu sekolah. Sehari pukul 2.30 dia keluar lah. Tunggu lah. Tunggu 2.30 dia tak keluar. Pukul 3 tak keluar. Rupanya dia mesyuarat. Allah, kita semangat nak tunduk ni. Camry. Pukul 3 tak keluar. Pukul 4 tak keluar. 4.30 bunyi horn. Pon. Pengetua tengah mesyuarat. Siapa bunyi horn tu? Isteri saya tengok. Oh, suami saya. Keluar cepat. Nanti dia marah. Isteri saya pegang beg lari. Lari tengok Camry baru. Terus, Abang Camry. Dia lupa Abang Khairi. Abang Camry, semangat ni. Abang Camry. Sampai buka pintu. Buka masuk. Abang Camry. Tum. Dia tutup pintu. Saya kata apa? Kamu ingat kancil tak? Ni Camry. Tutup belahan sikit tak boleh tak? Dia boleh tipu. Abang mentang-mentang ada Camry. Orang perempuan ni memang dia cakap banyak. Saya harapkan tuan-tuan kan. Orang perempuan ni akan bercakap satu hari 26,000 perkataan. Sebab tu kami ceramah ni, dia orang duk cakap di belakang. Sebab tak habis lagi. Nampak tu? Nampak tu? Tak nak ajak je lah. Dia baru kata kami. Tapi orang lelaki 7,000 lah. Sebab tu kami cakap. Tengok semua tak cakap. Sebab hati dia bercakap. Wajah. Ya ustaz. Dalam. Orang lelaki dia tak cakap. Tapi orang perempuan dia sebut. Ni dia sebut. Apalah abang ni. Belagak. Beli Camry. Amba tutup. Ni dia boleh tiba. Allah. Saya kata apa? I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you get out from my car. Saya marah dia. Allah, saya tanya, ya Allah, aku marah isteri ku beletir. Aku tak ingat pengorbanan dia. Allah, tuan-tuan, isteri mana tak kuat beletir? Saya nak tanya. Siapa sini isteri dia tak pernah beletir? Dia angkat tangan. Memang bisu tu lah isteri tuan-tuan. Memang dia akan cakap banyak. Kalau balik kerja, siapa yang tak cakap banyak? Isteri kita kan? Cuba tanya tu, yang buat apa? Dia akan cakap. Cuba cakap tanya suami.
"Bang, buat apa hari ni?" Tahu dia kata apa? "Tak ada apa." "Sebab Zohor tadi 6998, tinggal dua patah ya." "Tak ada apa." "Itu normal. Kuat letih." Pernah satu cerita, tuan-tuan ni cerita, tuan-tuan ni dengar selalu. Ada seorang suami balik kerja. Isteri dia kuat letih, dia bengang. Dia gali lubang. Balik kerja, isteri letih, dia bengang. Dia gali lubang. Elok dah dalam, dia tarik isteri dia, dia tolak dalam lubang. Bila tolak dalam lubang, isteri tak ada. Apa yang tak ada lagi? Letih pun tak ada. Seronok ah. Letih tak ada, isteri tak ada. Letih tak ada, tak apa. Isteri tak ada, pening. Saya pernah tuan-tuan pergi kursus 2 minggu, tak apa lagi. Pergi kursus 2 bulan, aku tengok negro pun nampak putih. Kira kucing jalan pun seksi. Sebab apa? Catwalk, 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 catwalk. Ni, isteri tak ada. Bila isteri tak ada, dia ingat. Bila isteri dia ingat, isteri jatuh dalam lubang, dia masukkan tali. Yang dia buat nada sayu. Biasalah suami ni, kalau dia nak minta tolong isteri, dia buat nada benda. Yang, "Abang sayang ya, pegang tali." Dia tarik. Tak ada juga. Dia masuk kali kedua. "Yang, abang sayang yang." Tarik tak ada. Tarik kali tiga. Ada satu berat. Dia pun tarik. Tarik-tarik. Rupanya yang naik bukan isteri dia. Satu lembaga hitam. Hantu. Penunggu telaga tu. Dia pun terkejut. "Eh, kenapa kamu naik? Mana isteri aku?" Lembaga tu kata apa? "Macam mana aku tak naik? Baru ni ada seorang perempuan turun. Dia beletih. Aku nak doa pun tak boleh." Rupanya perempuan beletih. Hantu berlari. Sebab tu abang, isteri beletih. Kita lari lah. Kalau abang lari, abang keturunan hantu tu lah. Gua tak tahu sudah. Gua tak tahu sudah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu, ni saya kata, ya. Kalau tak ada yang sabar abang, saya ingat pengorbanan dia. Oh, masa tak ada duit, dia yang beli kancil bayar deposit. Ketika beli kem, apa nama, Honda City, dia yang bayar bulan-bulan. Saya kata, bila saya sebut macam tu, menangis dia. Bila menangis, dia duduk senyap. "Betul bang, abang ingat kisah kita ya." Tengok, sebab tu nak ubah manusia, jangan ubah manusia. Ubah diri kita, kita akan ubah isteri kita. Kita akan ubah anak-anak kita. Ni nak ubah anak-anak, ada orang nak ubah anak dia. Jadi apa? Jadi yang baik. Dia mesti baik. Dia nak suruh anak dia hafal Quran. Dia kenalah baca Quran selalu. Dia nak suruh anak dia semayang. Dia kena semayang. Dia nak suruh isteri dia buat baik. Dia kena buat baik lah. Sebab tu ada di kalangan kita nak ubah manusia. Susah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia sangat baik kepada Nabi SAW. Satu ketika tuan-tuan, Nabi balik daripada peperangan. Nabi tanya, "Ya Ali, cari Ali dulu. Tak cari Fatimah. Ya Ali." Ali kata, "Naam ya Rasulullah." "Cari dah." Sayyidina Ali datang. Ijlis sana, duduk di sini. Bila Sayyidina Ali duduk tuan-tuan, Nabi SAW letakkan kepala dia atas reba Sayyidina Ali. Boleh tidur atas reba menantu. Tuan-tuan boleh tidur dah atas reba menantu. Terus tengok balik nanti. "Pak!" "Duk." Ataupun, "Mat!" "Duk." Bapak mentua. Letak kepala atas reba menantu boleh. Menantu pun letak. Ha, duk. Dalam hati dia, "Orang tua ni nak mampus dah ni nampak ni." Ni Nabi ni tuan-tuan tidur atas reba menantu. Tengok. Bila tidur atas. Rupanya Sayyidina Ali belum solat asar. Dia takut nak kejut Nabi SAW, dia biarkan Nabi tidur. Bila Nabi terjaga, "Ya Ali, maafkan aku. Tidakkah engkau belum solat asar?" "Ya, ya Rasulullah." "Kenapa tak kejutkan aku?" "Maafkan aku, ya Rasulullah. Engkau tidur dengan nyenyaknya." Nabi pun bangun, pergi duduk depan pintu. Nabi kata apa? "Demi aku di bawah kekuasaanmu, kau berhentikan matahari ini daripada jatuh, ya Allah." Meraikan Ali untuk semayang asar. Dengan izin Allah tuan-tuan, matahari itu berhenti, tak jatuh. Akhirnya Sayyidina Ali semayang asar sampai habis, baru jatuh. Muazzin duduk standby dah. "Hei, tak jatuh-jatuh pula." "Kenapa matahari tak jatuh?" "Kerana meraikan seorang menantu membiarkan bapa mertuanya tidur atas reba dia." Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jangan ubah manusia, ubah diri kita. Kita akan ubah orang. Tapi kita susah nak ubah orang, tuan-tuan. Saya pernah cerita, tuan-tuan. Kami ada seorang pengetua. Pengetua ni perempuan. Allah, perempuan ni cakap banyak, tuan-tuan. Jadi macam mana nak ubah ni? Saya ingatlah, saya tadi cerita benda ni, tapi benda ni baik. Pengetua ni, dia satu beletir, satu lagi, Allah. Kalau mesyuarat, 5 jam. Tapi tak selesai. Orang lelaki senang. 15 minit lah. Hang buat kerja. Hang? Hang? Dia tak buat. Orang perempuan ni, dia
timbang timbang tolak ansur banyak. Mesyuarat 5 jam tak selesai. Selalu lagi kalau nak minta cuti tak dapat. Allah, macam mana nak buat ni? Saya pernah tuan-tuan isi borang nak ambil cuti, anak saya nak operate hernia. Saya pun isi borang lah. Sambil duk isi borang, ada seorang ustaz lalu. Ustaz buat apa tu? Saya nak ambil cuti, ambil annual leave. Ustaz, memang tak dapat. Saya kata, kenapa? Ustaz ambil MC lah. Belum cuba, belum tahu. Ustaz, tak cuba pun dah tahu ustaz. Memang tak dapat. Saya kata, try ya. Tak dapat ustaz. Tak, saya psikologi. Psikologi makji, dia kata. Memang tak dapat lah. Saya kata, try tengok. Try pergi. Pergi sampai dekat ofis. Kan, nak masuk bilik pengetua. Kani tahan, ketua kani. Ustaz, nak buat apa? Nak masuk bilik pengetua, nak ambil cuti annual leave. Ustaz, tak payah, memang tak dapat. Nak try tengok, tak dapat. Ustaz pergi ambil MC. Saya psikologi. Psikologi makji, dia kata. Memang tak dapat. Try. Siapa ketuk pintu? Tok. Assalamualaikum. Pengetua jawab. Waalaikumsalam. Ada apa? Tak ada apa. Takkan tak ada apa? Masuk. Nak jumpa saya tak? Jawab cakap tu. Nak jumpa. Ada apa? Saya nak ambil cuti. Anak saya nak operate hernia. Tengok cara. Sebab tu kalau orang marah kita buat nada rendah. Tu psikologi. Anak saya nak operate hernia. Ambil cuti boleh tak? Hernia lah. Mana pula? Borang. Tunggu dia sign. Bagus pula. Buajar sign kau. Ha lah. Nak ambil. Terima kasih buajar. Kasih tak sebut dia. I love you. Nak I love you apa tuan-tuan? Umur 56. Kalau 26 boleh. Ni 56. I love you. Abang nak pun. Kan? Jadi. Saya pun. Buajar terima kasih lah. Dia tengok muka saya. Dia kata apa? Hargailah anak sementara. Saya tak kenapa puan ajar ulang macam tu. Tak apa. Hargailah anak sementara. Saya pun keluar. Kani tahan. Ustaz, macam mana? Saya tengok, tunjuk. Lulus lah. Macam mana? Tengok kaki ya bro. Macam mana ustaz dapat nak? Tengok ayat bagus. Psikologi. Akhirnya tuan-tuan, nak operate. Anak saya kena operate hari berikutnya. Saya nak ambil lagi 2 hari. Tuan-tuan bayang 2 hari lagi nak telefon tuan pengetua ni. Telefon jugalah. Rupanya dia simpan telefon saya. Nombor saya. Assalamualaikum. Dia sampai. Ustaz belah hari ya. Dia cakap memang macam tu. Ya. Ada apa? Saya nak ambil cuti 2 hari lagi. Boleh tak puan ajar? Boleh tak? Ni anak saya nak operate tak jadi 2 hari lagi. Ha boleh? Boleh ke puan ajar? Boleh. Dah tahu dia tanya. Allah tension ni dia tuan-tuan. Saya pun terima kasih. Takkan nak sebut. I love you. 56. Aku tak mahu. Balik-balik, bawa borang, pergi jumpa Puan Najah. Macam mana cuti saya? Terus dia sign. Puan Najah lulus kah? Lulus lah tu! Dia tanya apa? Terima kasih Puan Najah, baiknya. Dia tengok muka saya. Ustaz, dia nada rendah. Hargailah anak sementara dah. Saya kata, kenapa Puan Najah kata macam ni? Rupanya dia ada sejarah silam. Yang duduk marah, yang duduk beletir tu, rupanya dia nak lepaskan perasaan. Kenapa tuan-tuan? Dia ada 9 orang anak. Anak dia aksiden, mati 2 orang atas jalan. Dia tak tahu nak buat apa. Tu dia marah ustaz, dia marah cikgu, dia marah budak-budak. Kenapa? Release tension. Rupanya kami tahu dah, dia ada masalah anak. Jadi kalau dia beletir, kita pun, tuan-tuan, Puan Hajar, kita ada anak Puan Hajar. Dia pun, tahu dah. Dia marah ya, sebut anak lah. Akhirnya dia berubah, tengok. Kita nak ubah orang, kita ubah diri kita. Akhirnya dia berubah, jadi bagus. Bila bagus, tuan-tuan, ketika mana dia nak pencin, dia nak punch card, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua, ya Allah, perempuan, ya Allah. Sangat baik, ya Allah. Tapi mulutnya celupar, ya Allah. Dalam doa, entam lagi doa. Tapi ampunlah dosa dia. Jadilah apa yang dia tinggal masa hidup dia di sekolah ini sebagai bekalan dia di akhirat. Ampun dosa dia, ya Allah. Menangis dia. Bukan saja dia menangis. Semua cikgu menangis, termasuk Khani. Kelina pun menangis. Sambil duduk sapu gambar. Menangis. Saya nak tanyalah kita ni. Agak-agak ibu dan ayah kalau mati esok. Ada orang menangis tak? Ataupun orang buat belakang. Mati dah. Alhamdulillah. Something wrong dengan kita. Sebab kita sombong. Kita nak ubah orang. Kita tak ubah diri kita. Satu lagi cerita. Saya pernah. Ada Mahat Tafiz. Mahat Tafiz saya ni tuan-tuan dalam hutan. Bila nak buat ceramah parking ni. Habis tuan-tuan menyebabkan orang kampung marah. Ada satu orang kampung tu tuan-tuan, dia bengang kat saya. Dia bengang macam mana? Oh, dok buat ceramah ni,
dia report polis. Report polis, pukul 12:30 tak habis lagi, polis datang. Saya jadi moderator. Dia buat macam ni, suruh berhenti. Saya kata, dia suruh macam tu, maksud dia payung. Saya kata, hujan tak turun, payung tak ada. Polis tu bengang. Suruh berhenti. Akhirnya 12:30 berhenti. Habis berhenti, saya tanya, kenapa sebenarnya berhenti? Ada orang report. Ustaz ceramah malam ni, ada orang report. Saya kata, kenapa dia report? Siapa yang report tu? Tak tahu. Kenapa dia report? Ganggu cucu dia tidur. Saya kata, ish, cucu dia tidur. Dia boleh tidur tak? Dia boleh tidur. Cucu dia tak boleh tidur. Jadi dia pun tak boleh tidur. Jadi ustaz, tolong. Saya kata, tak apalah. Tuan-tuan, dia benci saya. Saya nak ubah manusia. Saya ubah dia. Tuan-tuan, mak dia meninggal. Mak dia mati. Saya bagi tahu anak murid saya. 50 orang. 5 orang pergi setiap jam baca Quran. Setiap 5 jam tukar-tukar sampai mak dia dikebumikan. Akhirnya mak dia disemayang. Kami yang semayang. Mak dia masuk dalam kubur. Kami yang urus. Tuan-tuan, lepas tu dia jumpa saya, ustaz, saya tak tahu kata siapa, tapi saya buat macam tu kat orang kampung. Ustaz, ustaz tahu tak siapa yang report ketika ceramah forum baru ni? Tak tahu. Saya. Dia mengaku. Saya kata, abang ke, cikgu ke, kenapa? Cucu saya tadi tidur. Ustaz, minta maaf ustaz, saya silap ustaz. Dia berubah. Kita nak ubah manusia, kita ubah diri. Pernah ada satu ketika, dua anak muda benci saya. Kan? Bila saya bawa kereta, ludah saya. Saya kata, tak apa, ludah saya. Satu hari, mak dia, bapak dia dalam keadaan nazak. Bila nazak, cari ustaz. Cari siapa dalam kampung tu? Cari saya. Menyebab ustaz. Saya kata, kenapa? Ni yang benci saya ni. Bapak saya duduk dekat ICU. Ustaz boleh tengok tak? Saya kata, insyaAllah boleh. Kita ni kalau nak ikut, dia ludah kita, dia benci kita, kita boleh balas balik. Tapi saya kata, tak apalah, saya pergi tengok. Pergi-pergi tengok, bapak dia dalam keadaan nazak. Kita tahu, kita duduk tengok orang yang nazak ni, selalu saya duduk mengajar kitab Sakaratul Maut. Di antara tanda orang yang nazak ni, mata dia tak buka dah. Lagi apa? Tapi, telinga dia jatuh ni. Cuba tuan-tuan pegang. Jatuh ke? Terah lagi. Kalau jatuh tu, jemaat depan lah tuan-tuan. Ni, lagi apa? Ni, lagu ni. Lagu dia renggang. Ni, belakang ni akan rapat. Saya pergi cek-cek. Saya kata, kaki dah sejuk lah abang. Kalau ikut pandangan saya, bawa balik lah. Kalau boleh, tanya doktor pakar. Yang Islam, jangan tanya yang bukan Islam. Tanya tengok. Panggil doktor pakar Islam. Doktor kata, tak ada harapan lah. Kalau boleh, bawa balik. Saya kata, bawa balik lah. Sebab, kalau boleh, kita boleh baca Quran, boleh doa depan, mak, ayah kita ni boleh mati depan kita. Jadi, bawa balik lah. Bawa balik, saya hantar anak murid saya. Setiap 3 jam, baca Quran. Baca Quran. 2 hari, baca. Sampai habis. Hari kedua, baca lagi. Hari keempat, tak mati budak. Budak-budak datang jumpa saya. Ustaz, tak mati-mati, ustaz. Saya kata, ya doa bagi mati pula. Ni tak mati, kami tak nak baca dah ustaz. Tak apa, bacalah. Hari ke-8 meninggal. Bila meninggal tuan-tuan, alhamdulillah kami uruskan jenazah dia. Kami semahyangkan jenazah dia. Sekarang ni tuan-tuan, kita ubah diri kita, dia berubah. Sekarang ni, tiap-tiap waktu datang tempat saya semahyang. Setiap waktu tuan-tuan, hari Sabtu datang baca Quran. Orang yang benci kita ni, akhirnya sayang kita. Sebab tu tuan-tuan nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri. Ni kita tak ubah-ubah. Duk dulu, kini, selamanya. Bila nak ubah? Tahu. Ubah lagi. Allah. Ada orang terasa Allah. Ada sudah lawa-lawa. Lagi hantar pula. Dikasih dan terahmati Allah. Kita ubah. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasih. Saya sebut ni benda lah. Wah. Tapi benda yang realiti. InsyaAllah. Kalau kita buat tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, kita akan jadi manusia. Bukan saja sakinah, akan ada mawadah dan rahmah untuk diri kita dan keluarga kita. Cukup setakat itu. Dan round saya dah habis. Sila ustaz sambung. Sampai kan. Jadi sebelum saya sambung, jadi kita akan lancarkan tabung kutipan untuk projek pembinaan ruang solat baru masjid yang mana akan dibina di bahagian belakang masjid, yang mana keluasan yang jangkakan 100 kaki kali 40 kaki berkonsep terbuka. Jadi tabungnya adalah untuk menjana pendapatan masjid. Jadi ada slide yang saya nak tunjuk.
Dan di sini tuan-tuan, ini adalah proposal masjid yang baru tu. Saya akan edarlah siapa yang nak ambil, mungkin rasa tak percaya, tak yakin, inilah dia. Adik bagi sikit. Adik tak boleh ambil, ha? Bukan. Siapa yang nak boleh jumpa dengan Ustaz Jai lah. Tak rugi tuan-tuan, kita derma, kita dapat pahala. Pernah saya ceramah ada satu ketika, ambil 2 minit Ustaz, sambil kita ni. Ada seorang anak muda. Saya kata, sedekahlah. Sedekah ni, anfiq ia bina Adam, bagi wahai anak Adam, unfiq alih kamu dapat. Dia datang dengan kuliah saya. Tengok-tengok, dia ada RM5 aja. RM5 tuan-tuan. Ya. Bila RM5, dia nak bubuh. Dia bubuh terus, tiba-tiba terfikir, ya Allah, aku datang ni naik motosikal. Nanti nak bubuh minyak macam mana? Dia dah bubuh dah. Tiba-tiba dia minta balik, pakcik, bagi balik RM2. Minta balik. Jadi pakcik tu kata, kenapa? Saya naik motosikal, minyak tak ada. Boleh tak minta RM2? Bagi balik lah. Maksud dia RM3 dalam lah, RM2. Dia ni pomen. Balik-balik bubuh minyak petrol. Dalam Shell tu lah, dekat Shell. Bubuh-bubuh tengok-tengok ada satu kereta pancit. Pakcik duduk buka, tak boleh. Dia pomen, dia tahulah. Pakcik, kenapa pakcik? Tayar saya pancit, nak buka tak tahu. Dia buka. Buka dah ambil tayar spare apa semua, masuk. Pakcik ni selok dalam poket. Bagi 300. Dia telefon saya, Ustaz. Rugi Ustaz, RM5. Minta balik RM2. Kalau tak minta Ustaz, RM500 Ustaz. Tuan-tuan, bubuh tak rugi. Mana dah? Dalam serang-serang sikit. Pergi serang-serang. Loh, aku nak bagi kak. Mana dah? Lari biar. Kutip serang-serang. Ha, tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Bagi banyak. Bagi yang hijau. Yang biru tak mau. Bagi biru boleh. Bagi banyak-banyak. Allahumma salli. Allahumma salli. Amin. Tiga kali salah dah Ramadan. Puasa boleh tarik dah Ramadan. Puasa dalam tabung. Tak ada lawa. Kami menganam pernah bersembang. Ustaz pernah datang tempat saya. Walaupun kami berbeza politik, tapi kita tak nak masalah tuan-tuan. Datang tempat saya, tengok suasana di pondok saya. Sanggup datang dan kami jumpa di Mekah. Jumpa di Mekah. Boleh salam peluk. Dia orang kata, Ustaz peluk lah Ustaz. Sambil debat. Saya tak apa salah. Dia orang Islam sama dengan saya. Kami tak ada masalah. Yang kita yang duduk bergaduh ni orang bawah. Kita tak bergaduh. Kami tengkar jenis lah, tak ada masalah. Sehari kita boleh makan sekali, betul tak? Haa, tengok. Cover. Kita lagi ni, aku tak mau pula. Kamu lain. Okay, betul-betul. Sama lah. Jadi, makna tak payahlah berpanjang lagi dah. Okay lah tu. Jadi makna kata kalau di segi yang dah panjang lebar kan, Ustaz Lahiri dah explain kat kita tentang keluarga Sakinah, cuma saya tambah sikit. Keluarga Sakinah ni secara kesimpulannya ada 8 perkara yang mungkin kita boleh ambil. Yang pertama, kita memilih suami atau isteri pasangan kita dengan kriteria yang tepat, soleh-solehahnya, keturunan baik-baiknya, berakhlak mulia. Itu dah disentuh oleh Ustaz Lahiri. Itu secara kesimpulan. Yang kedua, kita dari segi mawaddahnya, kecintaan kita sesama pasangan kita, yang tu pun kita dah terangkan tadi, amalkanlah, terapkanlah. Macam mana Nabi sayang, kita lihat bagaimana dalam khutbah terakhir Nabi pun Nabi sebut, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Tak kala hak kamu telah sempurnakan, maka sempurnakanlah hak mereka, termasuklah memberi mereka makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Itu ayat tu yang orang tak perasan. Nabi dah pesan lah. Makna kita bagi nafkah pada isteri kita, bukan bagi saja, tapi bagi dalam suasana kasih sayang. Ha, jadi yang bagi, nah ambil puah tikau, bukan macam tu. Nah yang ambil ni, ha, duit bulan ni tak adalah banyak sangat, dalam RM500, I love you. Kan? Yang isteri pula, alangkah manisnya kalau boleh cakap, abang tak payahlah, abang simpan je duit abang ni untuk simpanan keluarga kita. Yang saya pandailah, saya kerja bang, abang jangan risau. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Orang bagi dia memang risau, banyak risau. Kan siap tanya bulan depan tu, bulan ni tak ada lah bulan ni. Tak risau. Kemudian yang ketiga, saling mengerti dan memahami. Macam Ustaz Lahiri kata tadi, kenalkan isteri kita, kenal isteri kita. Isteri kita bising tu biasalah. Memang orang rumah kita, di rumah memang hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi kadang-kadang tu cara dia nak release, kan? Tu cara dia nak release. So kita kena kenal. Yang isteri pun dia dah tahu dah suami dia kalau ni macam mana. Dan sebelum kahwin perkataan banyak. Pasal tak sebelum kahwin? Kan best kalau kita dah kahwin nanti,
awak buat kedai kopi untuk saya sambil kita duduk di laman rumah kita menyaksikan hujan turun renyai-renyai, air bergelombang dan disaksikan oleh pelangi dia. Wahai cinta pasal kopi tu. Kan? Yang isteri tak telah tak sabar rasanya. Bila dah kahwin ni kan, kan best kalau awak dapat buat air kopi. Itu dia tinggal. Hujan renyai-renyai tak ada. Nak beli lagi tak ada kan. Pelangi langsung tak ada. 10 tahun lepas tu, kopi. Itu dengan kopi. Paling banyak kopi. Paling banyak. 10 tahun lepas tu, kopi pun tak bunyi. Dia main batuk je. Yang bini faham lah tu. Kejap lah, faham. Itu maknanya, dia dah mula faham tu. Isteri kalau macam ni, faham. Kalau ni macam ni, faham. Kalau suami macam ni, dia marah tu. Kalau suami makan tu tak habis, maknanya adalah benda yang tak kena. Nampak tak? Jadi makna kita saling memahami satu dengan yang lain. Macam orang perempuan, kalau ada benda dia tak dapat, dia lain cara dia. Sebab lelaki dan perempuan berbeza-beza tau. Memang berbeza. Lelaki dengan perempuan. Macam lelaki nak pergi beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang. Itu lelaki. Orang perempuan pula, satu barang, 9 kedai. Itu beza dia, terbalik tu. Sebab dia bezakan harga dan nak banding harga. Berapa ringgit? RM3. Sekejap eh. RM3. Ih mahal ni. RM4. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sudah sampai hujung dia dah tumpul. Mana yang murah tadi? RM9. Itu yang oleh lelaki sudahnya kau cari. Kau pergi masuk dulu aku cari maki. Sampai sudah tak jumpa maki. Itu dia. Dan tu sebab suara dalam orang lelaki dalam kotak tu. Suara dalam orang lelaki dalam kotak. Apa sebab? Suara lelaki tak pernah pilih. Dia nampak XL rasanya beli. Itu buat balik. Agak-agak tak muat, rajin dia pergi tukar. Kalau tak, dia hadap kan seminggu. Lama-lama sok gotah tu ikut kita. Orang lelaki ni dia senang, dia tak susah. Orang perempuan kalau masuk dalam kotak. Kalau ajak orang perempuan pula, pilih suara dalam lelaki ni. Bang pilih ni, abang merah ada, biru ada. Kau ingat aku pakai kat luar ke apa? Tu biasa tau, kena tahu tu biasa. Tapi orang perempuan tu sebab suara dalam perempuan dia lambat tau. Tahap pun dia belek tak tu. Dia tu orang lelaki mana? Orang lelaki dia takkan tunjuk macam tu tau. Beza tu lelaki perempuan. Sebab orang lelaki banyak pakai otak kanan, orang perempuan banyak pakai otak kiri. Itu sebabnya Ustaz Lahiri dia boleh buka Ustaz Tafiz dah pandang masa depan. Macam mana nak air cik cover ni. Dia dah pandang masa depan. Macam mana dia ni? Saya tak ada hal seperti tompek dia tak apa. Walaupun nampak bulan bofa apa. Ada hal. Jadi bila kita tengok kan, cara dah pandang depan. Macam orang perempuan dia lain. Dia walaupun dia tak pernah. Dia bukan cerewet. Orang perempuan ni dia teliti. Benda yang kacik-kacik tu mustahak kat dia. Nampak langsi terjoket sikit dia. Hilang pun nak masak gitu. Orang lelaki lain. Orang lelaki baca soal khabar. Langsi dah jatuh sampai kaki. Dia relax je macam apa. Abang tak nampak ke tu? Alah, kejap lagi dia naiklah sendiri. Orang lelaki ni dia tak ada hal. Pada dia masalah dunia banyak lagi. Kan banyak lagi nak fikir. Itu cara dia. Ya? Kemudian, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Mana yang isteri kita kurang, kita lengkapkan. Mana yang suami kurang, isteri lengkapkan. Macam tadilah, mana yang kurang tak apa bang, saya tolong. Orang perempuan satu je. Kita nak bantu, ikhlas. Yang kena orang perempuan, satu benda yang kita kalah dengan dia. Dia kalau nak tolong tu, dorek tu. Memang cepat. Abang, abang kan duit dah ada. Nak ambil ni RM50 buat isi minyak motor. Ambil. Abang. Tak apalah, abang. Abang sayang saya ke tidak? Ambil, itu yang kalah tu. Ambil je lah ni sampai RM50 isi minyak motor melempah ni. Ambil. Yelah, yelah. Ikhlas ke ni? Ikhlas. 2 hari lepas tu bergaduh, belum dia mungkin. Sampai hati abang buat saya macam ni. Abang dah lupa ya 2 hari lepas saya bagi abang pinjam. Nak bagi pinjam lah. Gaduh je dia pinjam. Tadi kata ikhlas kan? Itu sebab. Jangan mungkin. Sebab kita pun macam tadi. Contoh. Bila kita buat sesuatu, jangan sebut balik. Tangan kanan bagi, tangan kiri jangan tahu. Bila bagi, tu buat masjid tu kata tak kos dia berapa? 5 juta tau. Duit aku 1,000 dia dalam tu. Habis padam, malaikat padam. Jangan sebut lagi dah. Kita sedekah ikhlas. Tu saham akhirat tu. Kan? Macam orang perempuan. Jangan muflis pahala. Malaikat ni dia catit ni. Sampai tu saya tolong abang. Masa abang susah dulu nak beli kancil pakai duit siapa? Ada. Dia sebut tu, sebut tu. Tak, dia orang lain.
Kan, nak dulu Ustaz pakai duit siapa, pakai duit siapa yang ni ha. Lepas tu saya tolong abang ni, sebut balik, padam, padam. Dan kadang-kadang orang perempuan bila dia bergaduh dengan suami, benda yang paling rugi adalah diungkit sakit dia beranak. Saya lahirkan 5 anak untuk abang, sampai hati abang, malaikat pun padam. Bayangkanlah pahala beranak pun malaikat padam. Rugi tak rugi? Muflis. Lepas ni orang perempuan marah-marah, jangan ungkit. Sampai hati abang, abang dah lupa jasa saya. Apa jasanya? Tak nak sebut. Nanti muflis kan? Macam tu lah. Jangan sebut-sebut. Benda baik yang kita buat, jangan sebut dah. Kan? Ya? Kemudian, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang keenam, saling mempercayai satu sama lain kalau nak tenang. Suami pakai lawa-lawa sikit, mulalah tanya. Ni lawa-lawa sangat pakai ni seber hitam ni. Ya, pergi ceramah ni. Abang pergi mana ni? Bau wangi semacam lah. La ilaha illallah. Abang pergi ceramah. Ni jangan tengok tengok janda kan? Dan sebut tengok janda. Tadi aku tak terfikir. Kau sebut langsung teringat. Tu dah. Kan, jangan kita sangka buruk kan. Jangan kita sangka buruk kan. Anggap benda-benda baik aja. Abang-abang keluar dengan siapa tadi? Ada seorang tadi kesian ibu tunggal tu, tak ada siapa tolong dia. Abang tolonglah dia. Baik ke bang dia? InsyaAllah. Abang kadang tak sampai hati tengok dia dengan anak dia. La ilaha illallah. Macam mana kita boleh tolong dia? Ada idea? Wah, abang, kalau betul lah abang, kalau cara abang tu memang ikhlas, saya tak ada masalah abang. Okey je. Bawa lah dia ke dalam keluarga kita. Jangan mimpilah ayat ni. Kat belakang lah macam ni lah. Dan seterusnya, faham. Dan juga kita sukarela menjalankan tugas masing-masing. Suami cari rezeki, kadang-kadang isteri pun bantu cari rezeki. Kemudian bila balik pula, jangan ungkit-ungkit dah. Siapa lagi penat, siapa lagi penat. Jadi mangsa nanti anak. Masih-masih berlumba nak tengok siapa penat. Tak. Kita balik, kita berkasih sayang balik. Siang pergi kerja balik. Ambil macam kita charge power lah. Bila berkasih sayang tu, charge power balik. Besok tu okey, sama-sama pergi kerja, cari rezeki, semangat. Anak-anak pun ajar dia supaya sama-sama jalankan tugas kat rumah. Tu sebab kat rumah masing-masing. Dekat rumah kunci kebahagiaan adalah kunci spare. Wah. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing mengikut kunci-kunci yang ada tu. Dan kemudian yang terakhir sekali, hubungan itu didasari dengan perasaan kasih sayang dan menyenangkan di antara satu sama lain, bantu-membantu. Sebab kita tengok, betul kata Ustaz Lahiri tadi, macam mana tengok isteri kita, pengorbanan dia besar. Dia buat macam-macam dah untuk kita. Yang paling besar sekali tu sakit beranak. Cuma tengok, menurut kajian, orang perempuan sakit bersalin ni ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ha, bayangkan sakit macam tu. Tu sebab tamankan bini kita. Jangan bagi alasan takut darah lah, inilah, itulah. Pakai cermin mata tu masuk, pakai tutup hidung tu. Tengok muka bini kita sudah sabar yang mengucap, mengucap macam tu. Isteri kita walaupun sakit macam tu, sakitnya dah habis tu kan. Walaupun baru anak pertama, dia cakap apa? Bang, sakit di mana bang? Bang, 5 orang anak sudah lah. Nampak tak? Dia tak ada cakap berhenti yang itu tau. Maknanya 5 kali lagi sudah. Maknanya dia sanggup sakit lagi. Kita orang lelaki apa paling sakit, dia cakap. Apa yang paling sakit dalam hidup kita? Bersunat kan? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulangkan lagi. Bercakap dengan anak ke main lagi. Alah, tak sakit dia macam gigit semut. Cubalah ayah sekali tengok. Jangan cakap orang termasuk yang cakap. Tapi orang perempuan sakit dia tampak lah. Itu sebab kadang-kadang kita tengok isteri kita bersalin. Tak tergamak gitu. Kita sendiri yang cakap, yang dah lah. Tak payahlah dua anak lagi, cukup lah. Habis bang, anak kita tagih 5. Dah lah, bagilah mak lain pula. Itu tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Tak adalah eh. Tapi yang penting, makna kita kena ingat. Dalam hubungan kita, rumah tangga kita, yang pertama, ingat kepada Allah. Allah Ta'ala akan bantu kita mempermudahkan segala-galanya. Minta kepada Allah untuk jaga rumah tangga kita. Yang kedua, jangan kita lepas tangan. Bantu membantu satu dengan yang lain. Jangan ingat kita keluarga, ketua keluarga kita relax. Jangan ingat biar je isteri tu. Dah macam hamba pula isteri tu. Bantu setakat yang kita boleh. Kemudian yang ketiga, ambil tahu masalah anak-anak kita, isteri kita, apa masalah. Cakap kat rumah hari ni apa yang tak ada, bang pula, lauk-lauk semua dah habis. Oh ya ke? Ha, tak apa, tak ada masalah. Besok kita pergi beli pakai duit kau. Settle.
Yang ketiga, benda-benda baik yang kita datang masjid macam ni kan. Ha, besok masjid lagi besar, datang ramai-ramai. Bila dah datang ramai masjid, dengar ceramah-ceramah, dengar kuliah ilmu agama, kitab setiap hari, dapat ilmu bawa balik kongsi dengan keluarga. Tak ada dah benda lain yang boleh selamatkan keluarga kita. Ad-dinul Islam, cara hidup Islam yang boleh selamatkan keluarga kita. Dan yang terakhir sekali, elakkan kontroversi dalam keluarga. Elakkan fitnah dalam keluarga. Kita kadang keluar, kita jumpa kawan sepejabat. Kenapa kita keluar berdua? Dah tahu benda tu boleh mendatangkan fitnah dan kontroversi. Elakkan. Kalau pergi, pergi ramai-ramai. Macam JK Masjid lah. Nak pergi bantuan ke ibu tunggal, jangan pergi seorang-seorang. Pergi ramai-ramai. Yang imam pergi seorang, tak apa, yang ni aku cover. Macam lah contoh lah kan. Ha, jadi maknanya yang tu kita kena jaga. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapatlah mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Apapun, terima kasih banyak kepada pihak penganjur kesudian mengundang saya pada hari ini. Ustazlah Khairi, saya pun memang sebenarnya berdebar semalam tak tidur. Macam mana nak pay dengan dia ni kan? Kan saya tengok kau jajak menjerit. Tadi mula ingat tak menjerit kan? Jadi alhamdulillah seronok lah kan. Ha, jadi memang alhamdulillah. Kita jumpa lagi di masa, minta maaf banyak kalau tersilap kata terkesan bahasa. Yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala, menyukurkan ucap kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syamsul. Alhamdulillah, round kita dah habis. Dekat itulah saja program kita. Saya tahu tuan-tuan masih menanti-nanti lagi. Tapi kita ada program yang lain. Saya terpaksa beredar awal. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan. InsyaAllah, kalaulah tuan-tuan rasa pasangan kami ini ideal untuk kita teruskan lagi, tak ada masalah. Kami tak ada masalah untuk berforum bersama. Nah, walaupun demikian, saya tak pernah masuk lagi radio dan TV. Kena ya, panggil sekali. InsyaAllah, tak ada politik lah. Dia banyak. Wah, malam ni tak ada politik kan? Okey lah? Ha, untuk malam ni lah. Tapi kami okey, tak ada masalah insyaAllah. Kita orang Islam, kita ada pegangan kita. Yang penting Islam tu akan Al-Islamu ya'lu wa la yu'lu alaih. Sekian sekali itu, kita jumpa lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.